Ya, selamat pagi pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia sawit kali ini kami akan menyampaikan pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan kelapa sawit, bahkan nantinya terhadap produksi. Jadi cahaya yang masuk itu akan berpengaruh sekali pada produksi kelapa sawit. Yang terlalu rapat akan etiolasi nantinya, tanamannya kecil-kecil. Terlalu jarang stand atau pokoknya menjadi kurang. Nah ini. Oleh karena itu, kerapatan tanaman atau populasi per hektar menjadi penting. Oleh karena itu, kita sekarang bagaimana menghitung kerapatan tanaman, populasi tanaman per hektarnya jika kita tidak tahu. Misalnya kita beli kebun, nah ini berapa populasinya per hektar? Mari kita ikuti bagaimana cara mengetahui kerapatan tanaman suatu kebun. Pertama, kita ukur dulu jarak antar tanaman. Nah, ini mau diukur ini. Ya, ini diukur jarak antar tanaman. Yang jarak antar tanaman. Sudah ditandai tadi? Ya. Berapa? 9,80, Pak. 9,80. 9,8 meter. Sekarang diukur sini ke sana. Jarak antar tanaman. Berapa Yop hasilnya? 9,30. 9,3 meter. Oke. Jadi caranya ini sudah, sekarang kita hitung. Kita hitung. Nah, ini dekat. Nah. Jadi kerapatan tanaman per hektar itu adalah ini kerapatannya. Jadi 1 hektar itu 10.000 meter. Ya, dibagi jarak antar apa 9,8 kali, nah sebetulnya itu jarak tegaknya itu berarti kali 0,866 kali 9,3. Nah, coba pakai kalkulator hasilnya. Nah, hasilnya berapa? Ya, 126,7 ya. 127. Jadi kesimpulannya kerapatan kebun ini adalah 127 tanaman per hektar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.